Ya, oke guys, welcome back to channel Autofocus Production. Ya, oke, jadi kali ini aku bakal main game yang sesuai dengan judul video ini, yaitu game bergenre gak tahu. Oke, jadi inti dari game ini itu adalah untuk menguji seberapa peka kita sebagai seorang cowok kepada cewek gitu ya kan. Jadi itu nama game ini Kode Keras Cewek. Jadi game ini adalah game buatan anak bangsa ya, buatan Indonesia. Buat kalian yang pengen nyoba game ini, silahkan kalian download di Play Store. Oke, kita langsung saja ke dalam gamenya. Ya, oke, jadi kita sudah di dalam gamenya. Ya, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini gitu kan. Peka tertinggi masih 0 gitu kan. Sekarang kita mainkan kode keras cewek gitu ya kan. Oke. Kentut. Yap. Kebiasaan gua banget. Oke, jadi kenapa aku pakai kacamata ngerekord kali ini? Itu karena aku baru bangun tidur. Jadi baru bangun tidur langsung ngerekord gitu ya kan. Oke. Jadi ini masuk pertanyaan pertama. Lagi di rumah masing-masing WhatsAppan. Oke, jadi pencet untuk lanjut. Kamu lagi apa yang ya yang pencet lagi untuk lanjut. Lagi main Dota. Siap. Jawaban si cowok ya. Tadi cewek itu yang nanya. Kamu lagi apa yang gitu kan. Jadi cowoknya jawab. Jadi cowoknya jawab, "Kamu lagi main Dota gitu ya." Pencet lagi. Oh. Jadi ginilah ekspresi cewek ketika ngechat cowoknya terus cowoknya itu lagi main game gitu ya kan. Oh, waza ya kan gitu. Oke, kita pencet lagi untuk lanjut. Kenapa yang? Oke, pertanyaan si cowok gitu ya. Pertanyaan kita lah gitu ya, aku gitu khususnya. Pencet lagi. Enggak apa-apa. Ini jawaban yang jawaban yang betul-betul lumrah lah untuk diucapkan sebagai seorang cewek gitu. Ya enggak? Pencet lagi. Oke, di sini ada question langsungnya, langsung ada pilihan gitu. Kita mau milih apa setelah jawaban si cewek tadi enggak apa-apa gitu ya. Kita A, kamu lagi apa? B, udah makan siang? C, aku main dulu ya. Mungkin kita harus, kalau jawaban seperti ini, kita mungkin harus kamu lagi apa. Jadi kita tanya balik gitu ya kan. Oke, kita pencet untuk jawaban cewek. Gak lagi ngapa-ngapain. Siap. Jawaban ngambek. Oke, kita pencet untuk lanjut lagi. Nah, kita disuruh milih lagi nih dari jawaban si cewek tadi gitu kan. A, ya udah nanti WA lagi ya. B, ya udah makan siang gih. Kalau kita jawab A mungkin berbahaya ya gitu ya. Kita sebagai seorang cowok itu harus pandai-pandai ya. Oke. Jadi mungkin kita harus jawab B gitu. Pencet untuk melihat jawaban si ceweknya gitu. Ya, oke. Gak lapar. Siap. Siap. Fix. Jawaban ngambek. Oke. Kita pencet lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi. Ah, lagi ada maunya nih ya. Lagi ada maunya nih ya. B, lagi mau cerita. Mungkin kita harus jawab B ya. Lagi mau cerita. Jadi kita pula yang gitu kan, yang ya gitulah ya kan. Oke, B. Lagi mau cerita, kita pencet lagi untuk lanjut. Gak ada. Wow, siap. Jadi gimana? Kalau jawaban cewek sudah seperti ini, jadi kita sebagai seorang cowok itu harus gimana gitu ya kan. Oke, kita pencet lagi untuk lanjut. Oh, ada pertanyaan lagi gitu. Yang benar. Atau B, aku berhenti main dulu ya. Kayaknya kita harus milih. Sebetulnya pilihannya berat sih gitu ya. Kita coba jawab B gitu ya kan.
aku berhenti main dulu ya gitu. Pencet untuk lanjut. Gak usah. Fix. Gak usah gitu. Kita lanjut lagi. Dota kan lebih penting daripada aku. Dota kan lebih penting daripada aku. Siap. Kita pencet untuk lanjut lagi gitu. Mau main ke rumah kamu? Mau aku main ke rumah kamu gitu. Atau B, ya udah nanti WA lagi ya. Atau C, aku mau berhenti main. Kita harus pilih A, karena kalau jawaban cewek itu sudah seperti ini, yaitu gimana ya? Berarti ya sesuai dengan game itu kode keras, mungkin supaya kita main ke rumahnya gitu, atau itu kode keras untuk berjumpa dengan kita gitu ya kan, sebagai seorang cowok gitu. Oke, kita pilih A aja ya gitu. Pencet. Mau ngapain ke rumah aku? Itu kan. Benar. Jadi kalau jawaban cewek sudah seperti itu, berarti pelan-pelan itu sudah mulai gitu ya kan. Oke, mau ngapain ke rumah aku? Kita pencet untuk lanjut lagi gitu. Main sama kamu atau B, nemenin kamu. Oke, mungkin kita harus pilih jawaban B kali ya, nemenin kamu gitu ya. Karena tadi dari jawaban yang ininya, Dota kan lebih penting daripada aku gitu ya kan. Jadi kita harus pilih B untuk menarik hatinya si cewek lagi. Kita pilih B ya. Oke, sekarang kita pencet lagi. Ya udah terserah. Fix. Kita pencet untuk lanjut lagi. Si cewek senang, bener kan? Udah aku bilang. Jadi kalau jawaban si cewek itu udah kayak gituan gitu kan, yang udah kayak ngambek lah istilahnya gitu. Jadi kita memang harus pandai-pandai untuk menarik perhatiannya gitu. Jadi dan aku berhasil di ujian kali ini ya. Si cewek seneng gitu ya kan. Kita klik lagi. Peka lo 5. Siap enggak tuh? Jadi saya cowok peka. Itu gambar gimana itu? Oh, gambarnya seperti itu. Berarti gini. Nah, aku ini memang orangnya peka gitu ya dengan cewek. Jadi kalau time-time cewek itu ngambek, aku paham harus diapain tuh cewek gitu kan. Jadi dengan game ini, kita sebagai seorang cowok gitu kan, sekalian bisa untuk menguji kepekaan kita. Atau ini sebagai ujian gitu kan. Kalau suatu saat kita berada di posisi yang kayak gini nih, nah, jadi kita tahu harus menjawab apa gitu ya kan. Ya oke, jadi semoga game ini bermanfaat. Dan game ini pun ya gak ada manfaat-manfaatnya sih. Oke. Ya tapi untuk have fun aja oke, it's okay gitu ya. Oke, jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Like dan komennya juga. Oke, cukup sekian video kali ini. Dan yang buat kalian yang pengen download game ini, silahkan download di Play Store gitu ya. Jadi tapi game ini nggak recommended untuk kalian yang jomblo gitu, karena itu bisa membuat kalian jadi semakin sakit hati gitu ya kan. Istilahnya gini, kalian punya teman nih, teman kalian tuh punya pacar gitu. Jadi kalian pinjam HP-nya gitu kan, kalian buka chatnya, terus pas kalian buka chatnya itu dia lagi chat-chatan sama cewek gitu. Jadi gimana perasaan jomblo kan ya. Jadi itu maksud aku. Jadi game ini itu nggak recommended buat kalian yang jomblo ya. Oke. Yap, cukup sekian video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Ari Armando. Bye bye.